Ini adalah suasana saat ini kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Insinyur Soekarno, Desa Dadaperjo, Kecamatan Sunrejo, Kota Batu. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 2 pagi tadi dan sampai saat ini petugas sedang melakukan evakuasi. Kecelakaan terjadi akibat truk trailer yang datang dari arah Batu menuju ke Surabaya mengalami remblong dan oleng, lalu memutuskan untuk menghentikan truknya dengan menabrakkan rumah-rumah yang ada di samping jalan. Sedikitnya 9 rumah rusak, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini truk trailer sudah bisa dievakuasi, namun Vigo yang menjadi muatan truk tersebut belum bisa dievakuasi karena mesinnya mati. Saat ini tim kepolisian sedang menunggu alat berat untuk mengevakuasi Vigo ini. Arus lalu lintas di Jalan Insinyur Soekarno juga terpantau macet karena Vigo menutup sebagian badan jalan.